tapi saya sudah berkeputusan dengan dia. Saya akan bergabung dengan dia. Mas, kita udah berjanji, Mas. Kita mau nuntasin itu, Mas. Jangan. Misi kita selesai sampai di sini. Mas. Lalu gimana nasib tim Abecus, Mas? Kalian bekerja berdua ya, tanpa saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Mas. Mas Ji istighfar, Mas. Sadar, Mas. Baik. Jangan. Kalian pulang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini terus gimana, Mas? Pokoknya pada malam hari ini kita harus mencari Mas J. Tapi kita nggak punya kekuatan, Mas. Mau bagaimanapun nanti kejadian kepada kita, kita harus tetap mencari Mas J. Apa langkah baiknya kita nggak pulang dulu aja, Mas? Kita tidak lanjutin usah. Cari besok, Mas. Kita harus tetap mencari Mas J sampai dapat. Ini udah mau menjelang subuh loh, Mas. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Mas J. Iblis keparat. Kenapa kau membawa Mas J? Mas J. Pulanglah kau. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pokoknya kita harus mencari Mas J sampai ketemu, Mas. Iya, Mas. Saya akan kerahkan tenaga saya, Mas. Istirahat dulu, Mas. Saya juga ini loh, Mas. Gak habis pikir loh, Mas. Kok bisa itu Mas J tadi ini ya, Mas ya? Bisa kehasut sama iblisnya itu, Mas. Istighfar, Mas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya gak terima, Mas. Mas J dibawa oleh sosok itu. Terus nasib Abecus gimana, Mas? Pokoknya pada malam hari ini kita harus mencari Mas J. Bagaimanapun nanti keadaan kita, kita melawan apapun, harus kita hadapi. Iya, Mas. Saya lari batin juga udah siap, Mas. Entah kita menemukan Mas J atau tidak, pokoknya kita harus mencari Mas J. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Mas? Seperti kayak ada yang mengganggu, Mas, tadi, Mas. Hei! Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Mas, mau kemana, Mas? Astagfirullahaladzim. Saya melihat sesuatu. Apa mungkin itu Mas J, Mas? Bukan. Aku melihat sesuatu tadi lewat. Iya, Mas. Saya juga melihat tadi sekilas. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, kita tetap fokus mencari Mas J. Mas, ini udah menjelang subuh loh, Mas. Hei! Iblis keparat! Kembalikan Mas J! Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lindungilah kami, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kita... mau cari lagi kemana? Istighfar, Mas. Allahu Akbar. Mas, bentar, Mas. Kenapa? Mas, di depan ada sosok putih, Mas. Siapa, Mas? Sebentar. Mas Yanto, tolong jaga jarak, yeah. Biar saya mendekat ya. Iya, yeah. Bentar, Mas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sebentar. Saya tidak tahu, karena ini energinya sangat nol. Saya tidak bisa mendeteksi ini sosok apa ya, teman-teman ya. Siapa, Mas? Hati-hati, Mas. Istighfar, Mas. Pak, Mas Yanto agak lebih dekat di sini, nggak apa-apa, Mas. Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, kelihatan, Mas? Kelihatan, Mas. Udah nampak, Mas. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Siapa? Mas Yanto, kita telah bertemu dengan Eyang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah. Assalamualaikum, Eyang. Assalamualaikum, Eyang. Saya bantu
kamera aja, Mas. Yang jaga kamera takut diserang oleh sosok. Ada apa, Eyang? Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Alhamdulillah. Eyang ada untuk kita, ya Allah. Apakah Eyang tahu keberadaan masjid sekarang di mana, Eyang? Di mana Eyang berada masjid sekarang? Alhamdulillah, masjidkan bismillahirrahmanirrahim. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Iya, Eyang. Iya, Eyang. Lalu bagaimana keadaan masjid sekarang, ya? Iya, Eyang, iya. Iya, Eyang. Mas Yanto, di mana, Mas? Jadi Eyang memberitahu bahwa kita harus tetap berhati-hati. Iya, Mas. Mas Yanto boleh mendekat ke sini, Mas Yanto? Iya, Mas. Bisa, Mas. Iya, Eyang. Karena ilmu Mas Yanto belum setinggi Mas J, jadi Eyang ada sesuatu untuk Mas Yanto supaya kita berdua jika bertemu dengan iblis tersebut kita masih mempunyai sedikit energi. Jadi Eyang akan memberikan sesuatu, entah itu apa, mohon di ambilin Mas Yanto. Terima kasih, Eyang. Iya, kita akan selalu menjaga pemberian Eyang ini. Kita akan selalu menjaga ini supaya tidak terjadi hal sesuatu atau apapun terhadap kita, Eyang. Iya, Eyang. Jadi Eyang minta ini Mas Yanto yang pegang, tolong jaga benda ini supaya tidak diambil oleh sosok-sosok yang lain atau diganggu, ya. Tolong terima ini, jaga dengan baik-baik. Terima kasih, ya. Iya, Eyang, terima kasih, Eyang. Jaga dengan ini. Iya. Iya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Aduh, astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh, astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ya, Mas. Astagfirullahaladzim. Mas, yang kemana, Mas? Mas, Eyang kemana, Mas? Aduh, tadi saya ini, Mas. Kenapa, Mas? Keserang dari belakang. Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh. Oke, terima kasih, Eyang. Astagfirullahaladzim. Eyang sudah menghilang. Dan tadi, Mas Yanto terkena serangan, ya, Mas, ya? Iya, nggak tahu dari belakang, Mas. Aduh. Jadi kita tetap waspada. Ini jadi gimana, Mas? Aduh, udah menjelang pagi lagi, Mas. Coba lihat apa yang diberikan oleh yang tadi, Mas. Ini, Mas, bentar, Mas. Ini sih, Mas. Astagfirullahaladzim.
Coba lihat, Mas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu apa, Mas? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke. Coba saya deketin, Mas, ya. Nih, teman-teman ya. Iya, udah kelihatan, Mas. Jadi ini kayak semacam seperti taring, Mas, ya. Taring macan. Jadi yang memberi ini kepada Mas Yanto, terutamanya Mas Yanto ya. Iya, Mas. Jadi ini untuk jaga-jaga diri kita supaya kita dalam pencarian Mas J tidak terjadi hal suatu apapun. Tetapi yang bikin saya tanda tanya tadi yang berbicara bahwa kita harus berhati-hati, Mas. Berhati-hati itu berhati-hati gimana, Mas? Maksudnya sama jinnya apa sama majenya, Mas? Soalnya maje kan udah kehasut sama jin itu, Mas. Saya juga kurang tahu karena Eyang tadi berbicara, berkata ya bahwa berhati-hatilah, cu. Terus Eyang tersebut langsung menghilang, Mas. Iya, Mas. Tadi juga saya pas lagi kena serangan, Mas. Mas, ini kan udah menjelang pagi, Mas. Langkah baiknya kita pulang aja dulu kali, Mas, ya. Iya, pegang benda ini, Mas. Iya. Tolong jaga baik-baik pemberian Eyang. Iya, baik, Mas. Ini amanah yang bakal saya jaga, Mas. Ya udah, Mas, kita tadi sambil Eyang mau juga pulang, berbicara, Mas. Jika kita harus melanjutkan pencarian esok. Semoga aja esok hari kita menemukan Mas Jaya, Mas Yanto, ya. Amin. Ya udah, Mas, pelan-pelan, Mas. Aduh, udah menjelang pagi, Mas. Terima kasih, Eyang. Terima kasih, Eyang, sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Eyang. Kita pamit dulu. Ayo, Mas. Daripada nanti ada serangan lagi, Mas. Baik, teman-teman. Alhamdulillah. Tadi saya udah dikasih amanah sama Eyang. Alhamdulillah, moga-moga besok malam kita bisa melanjutkan pencariannya dan semoga Mas J tidak ada apa-apa. Ya udah, cukup sekian ya, teman-teman. Saya mohon doanya agar saya sama Mas J bisa mencari Mas J dengan keadaan selamat. Ya udah, kita off dulu aja, Mas Ri, ya. Iya, Mas. Langsung ya. Off kita lanjut pencarian Mas J di esok hari, Mas. Iya, baik. Hati-hati, Mas. Baik, teman-teman, kita off dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.